Minggu ini aku mukul Pak Ustadz. Aku masih terngiang-ngiang sama kalimat Pak Ustadz. Sederhana. Kalau kamu mencintai calon istri kamu, jadikan diri kamu sebagai imam yang baik. Eh, Andre, masih kenal gua? Apa kabar? Hari ini aku bisa sholat subuh dan 5 waktu. Hari ini Andre meninggal. Untuk pertama kalinya, aku menangis. Bunda, kok gak ada surat lagi dari Dito ya? Padahal kan udah telat seminggu. Belum kali. Oh ya Bunda, Dito 3 minggu lagi selesai lah. Sampai kapan aku bertahan untuk tetap seperti ini? Tetap bertahan untuk memendam rasa. Aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Senyummu, aku bahagia walau itu bukan untukku, tetapi tidak akan berhenti berharap suatu saat nanti ku kan terus menanti. Misi Mbak. Iya. Mbak Mira ya? Iya. Ini ada surat dari Pak Dito. Dari Dito? Iya. Kasih ya. Dear Mira. Sayang, maaf banget ya. Aku baru nulis surat lagi. Minggu ini, minggu terakhirku di pondok ini. Ada banyak kenangan di sini. Ada banyak perubahan di sini. Ada banyak hal yang berbeda setelah ini. Aku tahu maaf gak akan cukup buat gantiin semuanya. Aku besok pergi ke Makassar. Dan gak akan balik lagi ke Jakarta. Mira, aku ingkar janji sama kamu. Ada hal-hal yang gak bisa aku kendalikan di sini. Ada hal yang gak bisa aku jelaskan hanya sebatas menulis surat dan pergi. Suatu saat nanti kamu pasti mengerti. Carilah orang yang tepat buat kamu. Orang yang bisa jaga kamu, imamin kamu, nuntun kamu ke jalan yang lebih baik. Satu hal yang harus kamu tahu, Mira, aku sayang dan cinta sama kamu.
itu gak akan berubah. Salam sayang, Dito. Lihat senyummu, aku bahagia walau itu bukan untukku, tetapi tidak akan berhenti berharap suatu saat nanti bukan terus menanti senyum karena aku dan sampai kau.